Siapa yang tidak tahu makanan ala Eropa satu ini? Ya, burger. Sejenis roti bulat yang diiris menjadi dua, kemudian di tengahnya diisi dengan patty atau olahan daging, selada, tomat, dan mayonnaise. Sekarang tak perlu jauh-jauh lagi hingga ke luar negeri untuk mencicipi rasa burger ala bule ini. Karena di kota Madiun juga ada. Ini dia, Edis Burger, terletak di Jalan Bali nomor 91, Kecamatan Kartoharjo. Di sini, Anda akan dimanjakan dengan burger ala bule yang khas dipadu dengan cita rasa lidah lokal orang Indonesia. Tak hanya menikmati makanan ala bule, tapi Anda juga bisa bertemu langsung dengan Edward Ashton, owner Edis Burger. Awalnya, Edward hanya membantu istrinya Estella Ashton yang merupakan warga jalan setinggal Kelurahan Demangan, Kota Madiun, untuk membuka bisnis makanan. Namun saat itu, Estella sedang hamil anak pertama mereka sehingga perjalanan membuka bisnis makanan tersebut dikerjakan sepenuhnya oleh Edward. So some people have asked me why open a burger store, right? It could be anything. And I'm from Britain, which is not the original home of the burger that we know of, like America. But for me, burger is my favorite food. And I think it's really easy, anywhere you go in the world, to find a burger. But the question is it a good burger? And actually, around the world, not just here, but in Europe as well, in the UK, it's hard to find a good burger. So we've taken our favorite Western recipe to try and bring that international flavor to share it with Madiun. Meski aneka kuliner sudah menjamur di Kota Madiun, Edward tetap ingin menyajikan rasa burger yang berbeda dari yang lain kepada pelanggannya. Terutama soal bahan baku makanan yang fresh demi mempertahankan rasa burger khas dari kedainya. So there are a few things that we think make Edis Burger better than other burgers in town, but the main thing is the flavor, okay? The flavor of the meat is fresh. We use locally sourced meat, which is really important because it hasn't been sitting in a freezer coming across on a container ship for weeks. We also use sirloin steak, so we use high quality meats. All of our ingredients are fresh and high quality, and we handpick them from the market every day. So we make sure it's the best ingredients. The other thing is the size. You know, our burgers, when you get them, it's designed to fill your stomach. You're not supposed to leave feeling hungry. If you've left feeling hungry, we've done something wrong. Menu lain yang disajikan dan dibuat sendiri oleh Edward adalah ice cream roll aneka rasa. Ice cream roll ini merupakan dessert andalan dari Edis Burger. Pelanggan bahkan bisa melihat langsung aksi Edward membuat ice cream roll. There is a chocolate Oreo ice cream roll. Lokasi Edis Burger yang strategis di tengah kota tentu akan sangat mudah ditemukan. Selain itu, Edward dan sang istri juga mengusung interior ruangan lebih hangat dengan tema lokal, yakni meja dan kursi yang terbuat dari bambu.
Untuk memberi kenyamanan kepada pelanggan menikmati makanan dan menikmati waktu bersantai di Eddie's Burger, juga tersedia Wi-Fi gratis, PS gratis, dan Netflix gratis. Jadi ternyata nggak perlu pergi jauh-jauh keluar Indonesia untuk sekedar mencoba burger, makanan khas orang-orang bule ya. Nah, untuk Anda yang tertarik untuk mencoba burger yang rasanya otentik, langsung aja datang ke Eddie's Burger. Ada di Jalan Bali, Kota Madiun. Saya Agni Saraswati dan Noven Daryanto, Madiun Sakti TV. Saya mau lanjutin makan ya.